Oke, John ini orangnya John. Kenapa malu lihat kamera, malu, Bang? Ya. Wah. Nah, ini mobil Karura. Nah, ini baru ketemu sama Bang Andre janjian. Oh my god! Kita di mana ini, guys? Oke John, ini saya ketemu teman saya di Karura, Bang Andri ini baru ketemu. Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Nah ini mobilnya, wah ini saya mau lihat-lihat dulu obrak-abrik Karura ini. Kemarin kita siapa, sekarang Karura ini baru ketemu, janjian terus baru ketemu teman-teman. Nah, baru ketemu, saya ke timur, Bang Andri nya ke barat. Nah ini saya mau lihat-lihat dulu truknya, sedikit-sedikit ya. Gak banyak sih, kita lihat-lihat dulu. Capcus. John ini orangnya John. Kenapa malu lihat kamera, malu, Bang? Wah. Nah ini mobil Karura. Ini baru ketemu sama Bang Andre janjian terus. Pas tadi nggak nyangka ya ketemu, nggak ada ya, nggak ada kabar-kabar sih, nggak ada info. Bang Andre nya ke barat, saya ke timur. Dengan jodoh untuk ketemu hari ini. Jodoh. Kan janjian terus satu WA kan gak ketemu-ketemu. Mendingan gak usah dibikin rencana, pasti karena ketemu. Karena situ lewat selatan, kalau lewat pantura pasti ketemu. Lah iya, enggak, maksud gini Bang. Kalau kita japri-japri WA pasti gak bakalan ketemu. Coba dadakan, kayak gini kan pasti ketemu. Gak ada info-info ya ketemu. Nah ini dulu waktu, ini yang batangan yang laka. Yang laka itu ya, nah ini dulu yang laka John. Glono Pati. Gimana? Glono Pati lampu merah. Ngantuk apa gimana? Gini teman-teman, kalau kita ngantuk ya tidur, lapar makan. Yang mana? Oh ini masuk ini. Oh iya. Oh iya ini. Renggang. Tapi kalau hujan masuk air tuh. Ini bemper dari langsung Karura ini bemper gini. Iya, Karura gini semua bemper. Oh jadi enak ya, sudah ada tempat tarik yang taruh sini ya? Apa besi? Kayak buat narik, buat narik ya. Oh berarti sudah. Oh langsung apa namanya? Basisnya di sini. Ya. Oh ini apa? Parah tuh juga gini. Ini motornya berapa ton? Ini motor 5 ton. Wah ringan amat ya. Benar. Muat? Hah? Muat? Pentas. Wah ringan amat. Memang nggak berat. Ringan amat ya. Ini berat. Oh ini yang tempat tertariknya. Iya. Ini dulu laka John, laka. Ya namanya musibah kita nggak tahu ya. Jadi Bang Andri waktu itu laka itu malam, posisi malam, posisi malam. Lampu merah. Lampu merah. Dan lihat itu merah itu sempat saya oper, nelen. Ganti kaca, udah berangkat lagi. Bongkar. Wah, tapi untung yang nggak kenapa-napa, Bang. Tunggu kenapa-napa. Dan ini truk yang 235. Kalau teronton ini TI ya? TI. TI. TPTI ya? 235 TI. Tapi ini teronton, John. Ini teronton ini saya mau lihat dalamnya nih. Ada yang spesial di dalam sana tuh. Banyak ada pin sana tuh. Wah. Kita akan masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, kita lihat-lihat dulu di belakang, sampingnya. Di belakang itu sudah ada kepetan, depan juga dipasang kepetan sama Bang Andri. Kita lihat dulu. Sebenarnya Bang Andri nggak mau direview truknya karena apa? Malu katanya. Tapi saya paksa ini. Nah, jadi ini tangkinya masih ori, John. Masih tangki. Ini wingbox. Nah, ini wingbox, muatannya ringan. Tronton muatannya ringan, John. Muatannya cuma 5 ton. Muat pampers. Oh, bekas laka itu ya, turun ya? Ya. Selaka. Bekas laka itu ya, pintunya. Oh, pintunya. Enggak. Pada hilang semua, sarung jok hilang, kepetan hilang. Bekas ini. Oh, talang air. Talang airnya. Hilang semua, udah enggak ada apa-apa.
Berarti waktu laka mobil ini garasi. Iya, mobil di garasi. Di bengkel. Taruh di iya di hanggar. Oh. Ada hanggarnya tuh. Hilang semua, udah. Plafon hilang, sarung jok hilang. Oh, berarti plafon itu ada covernya kemarin. Iya. Plafon itu kordeng hilang semua udah. Wah. Ya ini makan ntar pelan-pelan lah. Ya pelan-pelan lah, jangan apalagi ini biaya sendiri bang, gak usah terlalu ada uang langsung variasi lah, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kita lihat dulu John ya. Nah ini, wah, ini sasisnya bersih John. Wah, tuh bersih kayak orangnya tuh bersih tuh. Wah, Bang Andre tetap bersih tuh, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini sasisnya yang Hino 235 begini, beda dengan sasisnya 500 ya. Kalau 500 kan banyak lubangnya. Kalau ini kan full plat kayak gitu John. Nah jadi kalau di Erlangga lagi, kalau di Karura itu jadi supir-supirnya itu kalau variasi tergantung dari drivernya, tergantung dari pusnya. Kadang mau variasi kan biaya sendiri ya bang ya, biaya sendiri gitu. Jadi kalau ada uang variasi, barangkali mau ada yang mau ngelamar. Ya kalau ada yang ngelamar, ini banyak lowongan ya Jo, bang. Lagi banyak unit kosong sih. Nah banyak unit kosong, kalau teman-teman mau masuk di Karura boleh, boleh cari bang Andri atau langsung ke owner atau langsung ke kantornya Karura. Langsung kantornya. Oh itu ya. Oh ini. Saya nggak lihat. Ini teman-teman kalau ada yang butuh kerja ini lowongan pengemudi B2 umum. Karura Logistik. Mari bergabung dengan Karura, banyak bonus order merimpah, boleh satu awak. Apa satu awak? Boleh satu awak. Satu awak sendiri. Oh. Gitu. Uang jalan tinggi dan transparan, muat dan bongkar cepat dan masih banyak keuntungan lainnya. Nah, sudah ada info di sini ya, teman-teman. Kalau yang butuh kerja boleh. Ini ada nomor handphonenya sudah di sini, pengurusnya boleh, teman-teman bisa japri. Oke. Ini rekapetanya sudah di sini bang. Oke, kita lihat dalamnya dulu ya. Kalau di luarnya ini sama aja teman-teman, gak ada yang spesial sih. Soalnya ini belum 100% punyanya Bang Andre karena habis laka. Habis laka kemarin. Karena habis laka, jadi Bang Andre itu sedikit demi sedikit mau di variasi. Sama kayak mobilnya Bang Isal gini, pelan-pelan pintu kirinya. Kalau yang kanan nggak normal. Berarti ini dulu maju nih ke depan, ya ke dalam. Enggak. Cuman depan doang. Yang di tabrak apa sepeda motor? Trailer. Oh trailer. Tabrak belakang depan. Belakang. Oh berarti. Muatannya iya muatannya. Tapi oh. Untungnya pelan karena kan saya ngeliat tuh lampu merah. Sudah sempat saya oper gigi, cuman yang namanya orang asuh ya tiba-tiba. Ini pelangnya hampir mirip Alcoa ini. Dal ori ya. Ori. Soalnya ini yang bamir Alcoa, ini bulatnya ini. Alcoa itu bulat dia. Kalau pelang Alcoa. Alcoa ini, Bang. Alcoa. Hah? Alcoa ini loh. Beda kalau yang pelang yang kan tubeless ini ya? Tubeless semua. Nah. Ban kawat semua sih. Tapi kawin Alcoa nih bang. Gak ada namanya ya? Gak ada. Kan mirip Alcoa ini. Mirip. Mirip banget ya. Kalau di klum aja saya sebenernya pengen saya klum. Cuman kan gak boleh sama perusahaan. Gak boleh? Takutnya gitu. Oh. Kayak Alcoa mirip ya. Kalau kata saya bawa keluar takutnya dijual kan gitu. Iya betul. Ya padanya lah. Iya. Tapi kalau dicet-cet enggak apa-apa? Cet enggak apa-apa. Ya cet aja cet krom itu aja, cet silver kayak pengaman ya, saya itu. Silver, ya. Kayak gitu bagus aja gitu. Memang rencana sih mau jadi ngamen build-up. Iya. Yang jet bus. Ya. Oh yang kayak gitu. Kirain yang kayak jet bus. Enggak. Yang kayak gitu, yang kayak stainless itu. Beli di Bali, Bang, murah. Oh,
pokoknya ditambah boyo 4 yang belakang ya, itu 1.300.000. 4 1.300.000? 300. Berarti yang belakangnya aja 700-an. Ya kurang lebih gitu. Oh sama kayak di itu Bali. Ya di Bali. Bali bisa beli bijian juga. Iya, Bali kan jang utang saya. Wah. Ya namanya kalau pribadi yang enggak apa-apa, malah kita cari yang ngutang, cicil buat bisa gitu. Iya. Bisa. Oke John, kita lihat-lihat dalamnya dulu. Apa yang dilihat? Gak ada, itu malu saya. Nah, ini yang spesial ini John. Ini bikin di mana bang? Hah? Bikin di mana? Ini beli. Beli di mana? Di mana? Di Subang ya. Oh, kalau Karura harus ada bed ini? Enggak, enggak ada tuan komunitas kemarin. Oh, komunitas, kira bednya ya. Karura. SYGNI Putra Aliandri. Ini apa nih? Nomor ID. Ya enggak ya SYGNI nih. Nama saya itu. Hah? Nama lengkap itu. Apa SYGNI nih? Sikni. Oh, Sikni. Iya, Sikni Putra Aliandri. Oh, kirain apa? Kayak nama komunitas ini. Oh, ini aja. Oh, sudah ada bednya ya KDRI. Komunitas Driver Republik Indonesia. Oh, ketua umum. Oh, ada bednya ya, ya ada bednya. Ya kalau komunitas pasti ada. Oh, langsung kayak gini ya. Apabila ada komunitas yang lagi susah atau membutuhkan uluran tangan, kita siap merapat membantu. Sering berkomunitas sesama anggota sendiri atau absen dan komunitas lain. Ini Korwil mana ini? Korwil Bandung. Surabaya. Oh, Jatim. Oh. Nah, ini juga ada yang spesial ini. Spesial apa? Ya kalau jalannya lubang nih, loncat nih, Bang. Iya. Hah? Enggak ya? Takutnya jalan lubang keduk loncat ini. Ya padanya ya, John. Nah, karena Bang Andre kemarin habis laka, ini Bang Andre-nya renovasinya tuh pelan-pelan katanya. Ya, semoga terberir. Ya semoga aja diberi rezeki Bang Andri buat nambah variasi ya John. Nah cuman segini ya, cuman ini ada apa adanya mobilnya Bang Andri. Sebenarnya ini ketemunya dadakan sih John, ketemu dadakan sama Bang Andrinya. Semoga sehat selalu Bang ya, ketemu lagi nanti. Ini kita melanjutkan perjalanan John. Udah Bang? Udah. Bang mau jalan juga kan? Apa itu? Oh, telepon. Bukan sih saya. Ada headset nggak? Siapa? Itu. Gak ada headset. Saya ada earphone, cuman itunya nggak ada, kabelnya. Itu kan earphone yang Bluetooth itu. Oh. Earphone Bluetooth, cuman bisa pakai telepon. Yang penting ada headset yang untuk teleponnya kan ada dia itu. Kan gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali saya kali ini, karena ini momen saya ketemu Bang Andre. Alhamdulillah bisa ketemu ya, karena kemarin japri lihat WA, akhirnya alhamdulillah bisa ketemu. TikTok WA baru kali ini bisa ketemu. Ini pun ketemunya tuh nggak ada info-infoan, kita ketemunya dadakan. Alhamdulillah bisa ketemu sama Bang Andre, nyambung tali silaturahmi. Oke John, terima kasih buat semuanya. Mungkin cukup sekian, jangan lupa like, comment, subscribe, dukung terus channel saya, Egy Sma Channel, yang penting yoi John. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, yang penting yoi John.